Itu mulai terus tambahin ya tutupan robot tinggi ini saya teling teling kan bulan apa arah tanggung teling teling kan kita keluar dengan angsa kalau waktu datang hari ini buat kan dunia cinta itu nato kalau ini di kalau mana sekiran sambungan yang cukup bisa yang sambung kalau tahu ikut yang sambung kalau kan itu benar yang diangkat dari hati-hati sering mesti pramilo mereka ingin aku nyusam serupa ing wasono walang umpah ngamar manu ngapal besok ing ini ya ing apa ing ing apa ing aku sih menunggu ing di baca bahasa ini lo baru saya tik jadi kelarun kan mesti keluar itu ing wasono sih tik orang kau nengkin sampai nih lo nyantar tuh tengbas nih ke pasarnya ke lek ada tak rumah lo belum itu nanti jadi kan ngaran kan mantunya sendiri mantunya sendiri itu kalau ada jalan nganten pinter ngomong baik bahasa pakem ini saya pakem lu antara kau Surya pernah pada uangnya nanti gue ikut tahu ya kok apa itu ini saya juga bang tuh gue nih bang tuh buat iram milah milih yang buat nanti milih-milih nih gue nanti iram aja nanti bang tuh buat pepundian ya tilaga pepundian aku nanti terus dari mana harus buyak tuh tiarannya apa tetap sembuh jadi uang apa nanti arani juga tenggali dengan lu mulai gak menak lah nih masa ini jadi kode karoling itu mampu jadi saking panjangnya perwakilan saya panjangnya berbuah sepati sekalian ibu jadi itu intinya pasrahkan di batang panjangnya pun bopo yai sutresno kan batin aku mual tau kan gua ngaku rak yai kok tiara nih kode karo romo romo yai romo kan yai. Cara kedudukan makanya terus harus buya mikir itu kan pensiun ini rumah PN saya ngapa nulis menepui itu harus oke kan orang romo yai dan ya bang nyatane ketindian tenan biasanya sampai biasanya syukur iso biasanya sampai apa aneh ini kode karo intinya ya kan saya nampo yuk nah saya ini cara menulis anu ya harus ganti grup insya Allah kan ganti grup di aku nak kelaru piye ini ganti bian piye piye nak kelaru mantan pun yang opong ini cara tak leh nih piye baik itu kok kelaru dia cak mangkat yang opong bian kan waktu gali bahasanya kan bengkak campur pakem tok ambil tinggal ini kan gawian nih pulau leh tinggal masyarakat ukur rampen hukum nopo warni itu bukan sakit di pepeta setinggal setinggal mungkin tersokat nanti kan di asto kali kan di bunga itu mana lega berarti nopo kali masyarakat harus dihinang nak nak pasrah nopo pasrah pakem nak nopo aku karane diwi nak nopo kan ukarane diwi gari kan nopo lemani karo nak nah pasar kan mau bukaan tak bukaan langsung contohnya ibaratnya sholawat ini tak nah bukaan jadi mau contohnya arahnya sholawat kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus bukaan terus dimatang para alim ulama profesi dan dari tanpa semanding dengan tadi sampai wahyu ilahi terus dimatang orang dan menulis ku haji sepuh tentang tanpa tidak diman jadi ngomong terus minta kau sudah pagi lebih bopo intinya langsung nampok kalau terima jadi berpuasa sekalian ibu masyarakat salam takim kanti ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau tampil kanti wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan ngono lah jika sebelah masyarakat ugo rampen oke terus ini sampun dikontang ibu jadi ibu kanti lagi pun penggali luar sebang sulipun jadi ibu kanti sakit paring piwala semenapun bibu setelah yang paling piwala berpindah dua tempat di bopo sekalian ibu dan menuile jadi balik jadi panjangnya pun bopo sabang ke tak pun pun adi coro sampun pari kono kulo minangka sudah pun panjang kono kan dari akan sudah tindak sudah kundur mungkin di kundur panjangan samping rio dalam ringantas dalam sowang sowang manggi hono yu hono yu jen pinarina kerajaan itu biasa samping untuk bidok kali sing sampi kono kan terus langsung wes lah menak menak nampo kan ngaku koro dulu
mandek anggo sawergom barang ora anggo sawergom ora sate nganggo contone terus berarti pujian kanggo nganten tunggale masrahno intine temanten contone le jadi padha karo Kang Putra mlebak-mlebakan dumateng panjenengan kok sakalian iki oh kino nggih dadi pasraran kanggo sanak kadan pamong mitra sanak sanak kadan karo tanggo keparuh lho pamong mitra kan padha karo penggaweane contone iso ngele kaya kami tuwa ya di bocah iki pasrahno kabeh pasrah kadan yo sak pamong mitra Harinya mbak maksudnya cara bahasa ini kan jadi lo pasrahkan bapakan panggilan tah dimatang panggilan pun tonggo kepala ini kalau pamong terus gue yang gaduk no yuk beli pak mbak Tris gitu mbak jaluk kesadarannya ya nah kalau tetap beli itu dong sadaran ya mbak iya nanti masa sadar besar ya insya Allah lo makna pasrah cara mana gelem lo ya mak tak gelem arep piye lek kok konsene wong aku lah yo aku wong jenenge jalu saulan lo makna kuwi napa ge ngapal saulan kuwi jeneng nyorokno neh ning nggon wes trek kuwi wong sing ngakon kono ge nyocok ya kok ora iso pasrah iki ora iso ora pasrah tenan Hela ada pesan panas. Itu tu kurang ni. Pasnya kena ni masih berita tu. Nubla sih nanti orang lembar ni. Apa lagi poster poster tu? Kita uang apa nanti? Ini nanti kalau dalam anten. Adi pun. Pernah dalam wayang tak? Dalam wayang dalam anten. Tapi gawian ini kalau diri, wawu kan pertama orang tahu tujuan wawu juga ada wawu kan yang aku sih tutupan di awam di omong di aku apik dari besok wawu pada dari sekat semantan yang aku sakit tahu lah itu rakan hanggu bilih kuantan bunga bungkapi pun asur kau lo ini wunji kau lo manungso kirang sampurnane kebebasan, dosa yang sampun kalau sampun itu wong itu tetap nyandang dosa luput, itu tetap wong tanggungan luput buat kalau apa awak tidak luput itu diri itu tak harus tak kandut jadi kandut yang awak ini hati-hati, orang mesti nyata hati-hati lah ya nubruk ini lah, ya harus hati-hati lah pak ini nubruk, hati-hati dari mesti pramilo menikah keluar juan agungi samudru pangasami milikkan itu aja di bahasanya bahasa apik sih ya iya nih gue selama lagi bahasanya kena makna nih kafe apa ini ku tak suplik itu langsung sama-sama selesai nih iya ini ki jangan kupat 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 jangan lupa ya gila aku gila kedahan kalau langsung suplik sama selesai nih ini kalau wakil ini kalau masuk lagi ini kalau kan nampok aneh kan nampok nganteng topik waliat dayat topik hidayat topik cara intinya kula pandingi itu kagum pas kagum topik gigi topik Raisa koyo wes. Lha iki kena ganti kelinakna nyel mbah basa iki. Yo wong gua bilai topik. Alini kan ngoten. Lha topik wali daya. Gua bilai topik wali daya mbah Ri. Ora iso koyo jene kole kok teko. Lha yo cara redak no. Apa iki topik? Saman kempole to. Geng. Mbah topik. Geng. Tapi wong pira-pira yo kuwi kok topik-topik pura itu. Paling langsung gengir corakan yang kan nak nanggap gom nih lah corakan nanggap gini kan nanggap gom yang Arab nutup tapi ketum geng tapi ketum geng gak kok nutup mulai tahu ilmu insya Allah kalau bisa di paling mancing hilangnya kan lah kalau yang Jawa poi pengen ni kagak ngguruh yuk, kau yang ni angkat buka je leh.
niku tuh tadi wis ngoten niku yo purwate kaya apa anggere wis anu yo eling lha iki sapal mancing niku angel buane eling yo ngomong sambung wis eling kan kan eling baik iki berarti nyangka iki ngene kan ndek kan iki tapi bodoh nanti pikiran pirang-pirang baik itu lah tunggali apa-apa yang agak ngerti cengkok baik itu kan angel kalau ini suaranya kan apa itu ya alat tunggali la ilaha illallah mereka kan agak ngerti anu ini kan juga gak menah lah bodoh kalau gak ngerti cengkok itu gak menah ya apa ini nah tunggali maca Al-Fatihah kan juga anak cengkok itu berarti arahnya pitung ayat kan tunggali kan mulai dijelaskan oleh nah pitung tiaran pitung ayat kan lalu baik dasar bahasanya lagu kan baik tunggali bismillahirrahmanirrahim kan tak baik alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim karena ini wis cara tajwid kan tenane ke tajwid gak kena dituntut sing sak tenane sebab tajwid itu sing iso menak wong sing gak bindeng lha nek wong pinter ngaji nek intine wong e bindeng kan yo ora iso tajwid to lho iya lha ngono iki Mangki. Ya ora iso lek. Ninggih mulai. Ora petak. Wong gak iso tajwid. Ora ditompong ibadah. Karena lha sing start ngene iki. Iya. Jadi tajwid kan jamin tompolan oleh ibadah. Kan tak ana bantak ana omek kula kan itu. Nggih nuwun sewu nak jenengan iki contone karo Gusti Allah sajane sampean dikeki keluwihan tajwid. Kedar, lambini sampai ni supaya supaya tak arah ni apa gubeng apa piye. Jawa ni yok neng pikirannya tak jujur sih aku ke mampu. Pinggir, arah munis mila iroh mana lagi? Yakin, kaya akhirnya tengkar. Ibu tete orang kenek. Mulai tak jujur gak nuntut sepenuhnya ibadah rusak betul. Tak jujur di podo karo ini nih perkembangan. Cengkok, podo mulai nada. Jadi cengkok ini. Beli ikan itu neng ati, jadi lebih HP tengah ini. Nah tunggalnya jadi makmum ni kan tak omong ni. Sampai ni gak mau copo-copo. Sampai ni mesti tahu Gusti Allah. Sebab kan nalika sampean sedekap kan orang imam maca Al-Fatihah tetap sampean ngrungokno. Jadi gak sanut tetep maca Al-Fatihah ini mesti tahu apa. Bawa sampean ngrungokno maca Al-Fatihah. Mulai nak keterangan. Wong sing ngaji Al-Quran, kalau sing ngrungokno wong ngaji Al-Quran, ganjarannya akeh sing ngrungokno. Kan itu. Jadi itu gak, ini kan mulai jadi makmum penaknya tengah-tengah itu baca kan apa ini itu gak cara sama gak moco sementing wis niat gak lew soli nah itu soli fardil yang sa'ir bahar pengatuh sabil bulat ada ini makmuman lagi tanah lah Allah wabar sekarang gila gila sekarang belum makan Pak Al-Fatih ini hari ini wis ditompo kan wis katut teman bapodoh karena tak anggap contohnya makmum ini numpak kendaraan lha nek diganggu kok imam kuwi mleki njuk dosa intine padha karo jomplengno imam yo intine niku wae lha jane Pak Sina aku edan tak jawil wingi ngono kuwi jane kate bener terus cek piye yo tetep akeh kalae lha imam mangkono dan terus wawa toh ayo wawa kuitau sih di sepuluh ini wawa ini karo orang itu jelas no itu jelas ini kata-katanya kan agak mu'ali wawa aliyul andim maka ini ayat kursi aliyul andim ngaliyul andim kan kena jadi aliyul andim agak wawa mu'ali mu'andim kaduan ya bahasa ini hai lagi mebawa karo mu'ali tinggalnya maca bismillah ini kan podo karo ini kan bido-bido letere rame nanti gak menuhi syarat sabit gak menuhi syarat cara dituntut tajwid nah dituntutnya kan wong kok gelem wis perbuat keapian jadi langsung dicatet kabeh apa kabeh maksudnya niat sholat itu kok bacaannya sholat itu wong-wong sing ketompo buat terbacaannya jadi kurang menuhi syarat terus orang intinya wongnya gelem ibadah gelem sujud gelem sujud balik kan apa
jadi niate sing ditampa. Nek bacane kan arine salah kabeh. Cara nulis bacane kan salah. Nek tak omong tajwid kok ganjemin ngrusak ibadah mboten nek tajwid cara bacaan sing pas iki lho. Iya kan kuwi ketuntut kanggone wong sing gak bindeng. Dan bener itu suara yang mampu tunduk untuk maca tajwid yang paling jadi ya, karena yang penting syarat rukun ini ibadah, syarat rukun ini ibadah kan wudhu dan itu wudhu ini kan anak yang tak surah, anak yang wajib itu wudhu ini wajib tak ya temen wudhu yang wajib kan tangan wajah itu udah karo lain ini boleh terus ini nih sikil rambut, jadi rambut nih sikil ini mau diputar yang wajib sebenarnya kan tangan iya. Terus raup terus rambut terus sikil, yang wajib kan itu yang ceramah ini aku sunah, ibu ya ini yang apa, iya sak sunahnya terus tangan, dibesuk 3 kali besuan, jadi ini ceramah kan dibesuk yang resik termuka nanti pengelu oh kemuse niku kemuse nak cara saya anggo sing sunah kemu 3 kali terus wajah 3 kali terus nembile intine kuping 3 kali gede 3 kali rambut. Terus anjek rambut terus terbalik ning sikil balik jadi niku sikil hari yo kan ikon maca iki orang ning mau paribasane diturno ngaten niku tok nak baratis mboten napa-napa dan nak wong gak baratis ini kan bukan dulu ngosok ini iya ini ngosok ini wong anaknya wong baran kono kok terus wong mak tawon kalau aku yang merah sholat kok pulau ini buat terakhir ini kok kan gimana bahan ini buat jelas loh sholatullah salamullah ala tuha sholatullah orang sholatullah ini kan ngatan lah iya karena sholatullah khairum salah pagiane canung nom hidrang bangkong iki salatu khairu min matin wi padahal nanti pikir salate pagiane mbah mudin yo ora mudin kok mirak iki tolong mulam kagelan tertinggal niat napa nek kan niat iki kudu fokus iki nganti mlebu ning jantung raketan sampean nyantai nek kudu ngantem kok kudu karo sebenarnya mandeng putus berulang kan itu garis bar lima menurutnya ini raso awal itu usul ini pas berlima kerigi salah sarap pengatur tak pilih keberat kerajaan mak memandai tangan aja terima ini tak Allah nek dua risang ini gak apa alirnya kan perbatasannya kuping nah, jadi contohnya ada enak-enak, parah itu ini kayak tuki terus sisa yang ini nanti mereka tak ngomongin gak apa-apa mbak ini gue, nah ngerti kan betul apa-apa mati nak kita aja kan karena kan gue secara maha besar ya maha sih ini kan isi kamu nak enak nih, manda ini cerah lo, pijik aku tahu. Mau kering. Orang yang macet gede, yang macet gede langsung atau dia. Ini dia nih, winge. Winge. Lagak lo yang terbeli, mau tak ingetin dulu. Oh berarti menurut kau gak imam, video imam video ini aneh. Iya nek, cara kono enek sing gayane enek langsung enten enek. Pinggir. Iya terawih dipilih. Ini kita iya nek. Isin ngurmat ngono ta iya nek cara kono isin ngene lho gak enek cara kono. Pinggir. Yo. Nek gak gerian sing mriki nganti tok mriki kena. Nek nek sing rukuk kok intine goceki mriki kuwi gak enek ning imam sapa gak enek. Contohnya anak dari rukuk Rukuk itu terenggut saya kini, misal boleh. Kali ini kan buatan apa? Kadang enak ini, biasanya. Ini kira, ini kematian ini kira. Iya. Buatan ini kira. Ini kan, ini nak nganti ke teman kan? Ini kan boleh matang. Sini ya enak lebih. Sampai dengkul tadi ya. Kan, iki urat aja. Wingnya kian hari ini urat, jadi ngaturan syarat neng syarat rukun ibadah nak nganti syarat ketindih syarat telah angin kan iki ini gak ketok deh hari ini kan ini iki nak kepindih kan iki gak ketok
kadang kan bebetan sarem tok kene. Singklok yo kakek ketok. Kamu lha wong lanang ki padha karo aurate. Mulai udel nganti tok kene. Nggih, nganti tok kene ki aurat. Dadi aurat, dadi udel ki aurat. Kok kene ketutup uga sanggup rambi sorot to lha ngono teh. Lha kok mandah iki ne ketok. No, wong sing aturane kan rimo ngene niku lho. Kuwi kan contohnya, uga kok nganti sholat nganti kestres kan gak betul lah. Jadi tok niki. Jadi selama hari ini kini ketok, kecat niki kudu niki ketok. Kudu ketok. Jadi polok lo gitu. Ketok polok. Mati nih lo kecat nih. Uga gak kan terbelurut kecat niku jadi ketok. Dan yang beli ikan nih gua cara neng atur aneh. Nih gua terus setak senangnya. Bada kebetot tak bebetan. Aku kalau aku yang bicara mereka, kalau misalnya aku betali itu enggak. Jadi apa akhirnya apa? Pada kalau mancing nafsu tuh, ya aku watak aja nih jiru sama ketok. Watak bom. Jadi gua ule. Jadi nak kau no kata itu. Jelas aku pernah tahu kata training. Tapi nak imam lebih kata training. Terus aku nyata kan jadi kita kata enak sih anu nih. Kan pikirannya makmum kuyah kuyah kata itu kan aku nek gabar tanggul ngurung tanggul gitu orang saya kata bagus tak copot bang niku ya nak bebetan nganti tuh duri pola niku kanggu bang dia ya patut apa kanggu bang duri ya patut jadi lah kalau gue nek atas sami kalau tapi ya pulang gih ya jadi tak dek lah itu nak duh kalian mau duri. Terus intinya sarung sampean teko kene iki nek ketok beli ini kan arek kapor gak nyimapleng gitu. Cara gak marem, gak porem, terus ngono. Bebetan iki ngatur-ngatur sak isore dengkul. Dadi nek nurut kanggo ngene aturane kan ngoten. Kan. Apa ini dia no? Ndak siap bu kan oleh. Langsung. Dan kita orang nggak boleh no sebagai pasar ini. Sahyo, sahyo, sahyo itu kan panika. Berarti kan cara menungso itu. Foto kalau usik olah, usik kan kalau mana foto kalau nyobol ini tuh. Foto kalau buat dikandikan foto itu ini cara neng kita sini kan sawah. Tentu foto karo buat dini norintan ingkang jamil sholah, usik, dat, lan cahyo pokoknya papat pokoknya marah melong nanti kan usia muncul bahkan cerman kan moncar seget cerman tadi kan ngangan-ngangan itu gale pasrah apa nak segini wong wis cara mana tempat usia harus tandu anu ini kan nontonnya api enak kan boleh cara nyantai alon-alon ya kan cik nom-nom ini kan udah kayak kayak pulau apa kan udah tuyuk-tuyuk buat kan ini kan yang tuyuk-tuyuk kan itu biasanya ini wakilnya udah pagi cara kandung di wakil kan gini kan ya ini ya aku kan mikirnya minang kok wakilnya Pak Ayu Tris intinya aku jadi pas sen kue kabir jadi sehingga arane Pak Ayu Tris ini sehingga arane anak ini anak apa anak barep apa anak lucu anak barep dan anak barep secara mantu intinya sing kepisanan diarani mantu apa ternyata ya mantu juga ya ini berarti si Pak Elitres itu bisa tetapi updating juga mantu juga sampai luar ya sampun langsung ya tinggal dum bar gitas. Ini belum? Kan enak lah. Heran. Bayaran. Bayaran ni. Kedok gue tapi bayaran enggak. Masih tengok.
Loh, coba itu lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata yang ngalimi. Ngalimat, ngalimut. Ngawangut. Nah, kutu binangun ini, Mas? Kutu binangun ini cara menang jiru ini petang ini loh. Kutu binangun. Karena bangun kutu, kutu binangun. Buat Dewi Ekram bangun kutu, kutu binangun. Sak jroning kutha ana wit papat katurangga jaya papat kalimo pancar padha karo coco inten gendogo inten padha karo kin rasa tan kidemiro iki lho basa sing kuwi lho anduk ngen tempat nang kin iki gendo tino rasa jero weteng berarti atine cara mas buat Dewi Ekram bangun kuto kuto ya ini kan cara neng jiru ini kan kubangnya ini jiru kaya kan anak kubu saat ini kuto bilangin ada papat kalimo papat kan tangan loro sikil loro kan kang pang papat kalimo pancer pancer kan gini lah gembungan ini yang bahagia jadi arahnya pang papat kalimo pancer kan tangan loro, sikil loro, terus kalah wakti jadi papat-papat kali mau hancar waktu kalau contoh itu gendong gue kan diarannya mulai balik terus di juting lah diarannya cocok kan hari ini yang kene intennya ya yang kene balik cara nanti jasa intennya kenal gue ini dan cara di juting lah ya gak enak lah cara ya saru lah kita siri kan yang tadi ya saru ya kaya terus akhirnya ya mikir diri lah tan kinondo kinondo tan kinoroso kinondo tan kinoroso 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 ini enak makna nih ini bahasa apa sih kamu maksudnya bahasa Jawa Jawa yang kawi bahasa yang sepuh bahasa yang sepuh bahasa yang paling tua di ini Jawa kan bahasa Purwo iya bahasa Purwo mah iya mas Purwo iya bahasa Purwo bahasa yang tua bahasa yang tua kita ambil uang mulai bahasa ini orang biar ini entah lucu bahasa ini kan bahasa kowawi yang biar ini lucu halus tapi wangel wangi nih, kalau mencapnya wangi mulai tangkep orang biar ini handel-handel kan gitu bahasa jauh nah emang jenisnya bahasa jauh ini kadang orang sekolah yang anu kadang orang jauh ala ini buat tenang ini gak jauh sebabnya bahasa Indonesia gak nyate terakhir bahasa Inggris saat ini iya sejauh nak neng sebilir tua kan antar mulai untuk karena kawah-kawah di air ini terus dari itu air nak jatuh lagi neng alam dunia cuma nuruti lu anakku amarah kendali ini lah sebilir tua ini kan antar di arah ini supiah mutmo ina amarah lumarah di arah ini supiah ini pada karo ini panggung yang dadani panggung ini yang cara mereka kalau dengan dingin duduk ni kan sudah dia kan dia nak di pada kalau jatuh lu marah panggung ini duduk amarah panggung ini kuping lu marah panggung ini marah marah karena ini kan macam di arahnya supia panggung ini jantung di arahnya lu marah panggung ini duduk amarah panggung ini duduk lu marah kuping lu pada kalau lu marah panggone ning mesirah ya ning batok lan amarah panggone ning kuwi kok intine setia kan mikir kok ngono ngomong apa lumarah tindep lho ditindem tindem se amarah ning dodo kuping itu karo lagi setia setia amarah mutmainnah amarah setia gak kuping se mas nih amarah nek kuping setia amarah mutmainnah amarah setia iki panggonane nek amarah nek dudu
mut-mut-inah amarah mut-mut-inah ini gini amarah ini gini gitu kalau dari itu marah kan gini karena ini gini itu karena ini karena gunung sengkri ini kan marah-marah ini kuping kerungu berkai kuping kerungu Sofia marah. Kebiasaan itu biasanya kan angin-angin lah yang hujan. Kebiasaan itu besok kawi. Besok kawi. Kawi, baju itu arahnya, arahnya kawi, kawi tanah ini yang cocok-cocok kan. Arahnya kawi kuno. Kuno itu untuk cara kawitan, kawitan cara alat ngomong. Karena mau saya ini diomongi, ini jadi kuno, kuno. Itu karo bahasa kawi kawitan kawitan yang bahasa kawi ning tanah Jawa iki bahasa Jawa kawi kawak iki kena ya kawak kawak wong saiki ngomongi ngono kuno nggih ta sak niki wong saiki nek diomongi wong saiki diomongi kuno Pak nek ngomong mulai nanti pikir mulai wong biyen karo wong saiki kuat ngempete hawa nafsu kuat wong biyen nang wong biyen kuwi paling seminggu pisan sak wulan pisan nak pas nek tontonan kok roh toprak kae intine kok metu wong wedok ngono kuwi nafsune ngatene kuwi kok kok ayu men toprak sing dadi ngene kok apik men wong terus dilihat kisah wayang zaman kawi Purwo kawitan kan wayang kaya deh dalam ini nak nyewarak no suara ini orang itu kan enggak ya suara ini kok kaya orang hati entah nih terus kaya apa yang sedih arah ini entah nih Sri Kandi kisah apa yang sedih arah ini itu kaya apa yang bikin adik ini kan ini juga nafsu ini nak bikin ini kan jangkauannya contohnya orang duwe nafsu yang gede kan suwi dong bah beda kalau saat ini, nah saat ini kan beda atau nafsu nya waktu itu kontan saya ini contohnya deh kok gue pikiran saya gak enak, langsung dibuka ini ya. Mulai nak dipikir bian ini cara orang saya kena budo ini setan setan orang budo ini jadi kayak kaya ini hanya saya pikir-pikir hanya lah buat kandungan dan saya ini langsung kontan nah, saya ini langsung kontan, mau ngerti ini iblis langsung budo ini ngantinya enak kok enak cara ini bukti ini kok fakta ane wong nek biyen iki akeh kaya ya tebal-tebal. Lah niki wis ketok pelambang wis terutama lho. Diarani wong iman. Ini wong iman iki padha karo ibarating wit. Iki wit iki nek dhuwur, cara wit iki nek iso dhuwur, berarti anginnya tambah besar, berarti. Tunggane padha karo wong iman. Iki mulai aja nganti rasa awak iki karo maca kan paling iman. Karena wajib dengan lambungnya kan dicetak no kan anak jin, anak iblis, iblis kan setan, anak lah manusia, macam ni. Mulai dia nak intinya pada karo jin, nengak lam jin dami, jin ni nak nengak lam jin baru ya dami. Mulai nak jin kan pada karo wujud yang pada karo keluk lan korup, diarani iblis, pada karo intinya bakalan kan sopan api dah. Kodok sama gini, ya kodok karena kono kan kau jasad, kan kau jasad. Mulai enak ini iblis kan kau jasad, ya nak menungso kan nganggu jasad tu. Ya cara menungso nganggu jasad, cara awak tinggi harus mungkin nih benih bicara kan kena mungkin disol. Kau sebab awak tinggi jasad, disolnya kan nganggu roh. Kodok karena tiara ni sok mau langgeng, jadi saya nyesal tunggu nembus minggu nih. Gusti Allah sok mau langgung, sok mau jati, tiarang sok mau jati kan sok mau newak gini gitu kan. Mulai kok ini yang gue nembus kan mungsuk, jadi awak itu dirangkepan. Yang kan gue nembus nih gue nih Gusti Allah nih langit gitu, sok mau jati dan sok mau langgung. Tiarang sok mau jati kan orang bakal bisa mati tuh kan. Jadi saya ini menak-menak nih kan, jasate sama ini bisa mati, ini sok mau langgung, sok mau jati gak bisa mati. Podo taruh ujutnya ngawa nafsu, contohnya sampean kuwi lho. Nanti elekno ya mangkel.
sebabnya sampean iki sok mene jati lan semua nang ngene gak gak duwe ati cilik. Contone sampean iki nunggu urusan sampean iki wis gak patek ogah. Iki penggiane sampean iki ngarep iki piye? Sampean ini kan nek nurut kanggone contone jasate sampean kan wis gak kuat to. Kan nuruti karepe sok mlanggeng sok mau jati. Mulai sok mau jati iki ambisine gedhe. Orang dirasa mati, gak bisa rusak. Ya iya, so karena jenis jasad ini digosok. Mungkin malah itu arah ini kadang loh, sok mau jadi semua langgeng gue pikirannya jangkauan aja dhuwur, tujuannya aja oke. Ini jasad menungso saya gak mampu. Beli kan itu. Mulai itu arah ini jasad langsung. Pada karo ini itu arah ini sok mau jadi langsung mau langgeng. Wih kan gak bisa mati ya. Iya. Mulai kok jasad ajur, jasad rusak. Besok mau jati lah semua langsung bakal ya, mampu. Jadi mulai yang langsung sewan yang gini bisa kan. Ibaratnya jasad itu cuma mau kurungan. Kurungan rusak, istirahatnya gini gini ya mampu. Mano ya. Banyak kan ya. Karena besok mau jati kan besok mau langsung. Wih seimbang karo tak mau itu jin dan iblis. Jadi nak cara menang iblis dan jin itu berarti cara menang sali semua ini. Nah iblis kan kondok karo ini nih ugan duwi jasad cara kono buddha dasar waya-waya ini kan tetap kok iso toh ini berarti sakit ya mulai kok anak mau tebas di arahnya iman tinggi diancam ya. Ya Allah intinya Mbah Fadil sholatnya kok dijogo tenangan cara intinya pardi tak gudo kena kowe oleh Gusti Allah oleh gak kena mbak benek gudo nah upamane Mbah Pardi kita gudo gak kena tak rusak lah anaknya nak kena kowe mampu oleh karena kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim Gusti Allah oleh sang mahasiswa jadi Gusti Allah gak bisa makhluk itu. Siapa sih belum jaduk di jabat dinyanyi sebabnya menungso kan kaya-kaya ini oga sadar dan ngasak gini pun jadi kodoh karo air ini anak cetak ini Gusti Allah sing dulu sifat sombong jenisnya iblis kan gua nah ini nah iblis ini mengisinya mengadu domba adu domba kodoh karo wong ada kerasuan iblis kodoh karo kerasuan setan jadi isinya mengadu-ngadu. Iblis terakhir ini, iblis selama ya ini tak terang lagi kan jadi ini akhirnya setah ya ini terang 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 ini ya gue pasti gak enak ini tak ancam kalau enggak itu ini gajah murah kalian tak berhubung anak ini jadi kan kejadian tenang kadang anaknya padu air, rumah tangganya rusak kadang ya diuji ekonomi ini hangir kadang rumah tangganya bisa rusak kadang si nusuk nuruti hawa nafsu amarah inti nafsu sing diarani birahi padha karo intine enek wong liyan wong intine ora hae dipingini kan padha karo iku milik ta duwe tataran iki iki kudu karo mak please ayo kita langsung kulati mereka langsung kita langsung jaluk dengan budaya itu nak mampu budaya ini kudang ger di sini kan mikir nah apa hal itu dari negara ini sudah hal ini itu ini baca sih lah oke oleh oke nanti dia tak sombong kan itu suatu saat itu bakal di kudo ya kalau jenis iblis itu berarti iblis itu balik munggah iya lah agar petok lo senyuman kalau kau sentuh gak kena kalau mau kok tidak tidak kena tapi kalau mau ngebaca tetap kena munggah cara podo karo Mbah Pardi ngebaca kena gak bisa lak tembus ya sampai jarak ini di sekitar podo karo 20 meter ini harap nembus nih gue nih contohnya wong tong iman ini mentang ya kira piye sing golek lah sing kelemahan ini ngebaca sih gak ketotong kita kan hancurnya ada masa depan anak ini ya, itu segini atau ini pun oke. Maka
Jadi cara madul rono oleh ngono ya, please iki. Oleh. Kadang njeluk opo oleh. Njeluk opo. Kan nalika intine Nabi Adam tekan ning alam dunia kan dijalan ya pejin lan menungso lan iblis. Ya, kan nalika pun nuruti perintah Nabi Adam nuruti perintah tugas opo nyebutlah sapa jagong karo nyedak ning dunia Gusti Allah. Dan contohnya mulai kata Gusti Allah tekok ya Allah podo karo intine Adam mbok tekak nang alam dunia, iblis mbok tekak nang alam dunia, tinggal jin mbok tekak nang alam dunia, manungsa mbok tekak nang alam dunia kanggo opo? Ibatal tak ibu pengisan ya podo karo intine swargaku bakal intine sapa sing intine wani perang karo iblis bakal tak ada ilah dia bakal tak entuk lah kamu yang kita menjadi kita Allah ini kuali mulai si iblis sifatnya kan sombong yo kan termadah tercantum ya jadi suarga gue ngoneng jim kan ngoneng menungso dan ngoneng menungso tak cetak lah sangka lemah kan jenu berdekari jim dicetak lah sangka percikan api neraka berdekari mong sangka cahaya nih cepatah gue kode karung ini ngata niki loh cahaya jadi mau cahaya itu izin itu cepatnya satu cahaya jadi gali mulai kati cetak no sampai nur nur kan ah karung no sari ning contohnya kode karung sari ning ape sari ning kembang jadi kode karung ini cahaya wangi kode karo nur itu kode karo cahaya cahaya yang bener-bener bisa madangi wong cahaya kode karo cahaya kode karo sari ning sorot sari ning sorot 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 yang ape mulai mulai kat ganti nafsu ganti opo ganti suci ganti biye mulai bakalnya soko nur nur itu kan sari ning cahaya sari ini jadi juga lagi kan sari ini gitu loh putih sama dani wong sak madani omah sak niki wae wis diaran nur-nur iki cahaya. Nah, padha karo sing dicetak sapa percikan api neraka percikane. Lah nek intine Gus dicetak sapa api neraka. Padha karo geni neraka. Bendik kan itu. Ya sum-sum anu lah. Wong aku mbok cetak nang ya Allah. Gusti Allah, oh gak podo karo manungsa lan gak podo karo jin. Oh aku ora bakal gelem sujud ning ngarepmu, ngono lho. Terus jalan jawab. Sapa sing ora gelem sujud karo aku, ora bakal entuk ning swargaku. Sapa sing gelem ingkar marang aku bakal tak ijoli ning nerakaku. Ya ujining iblis e wong jadu podo karo dicetak nang makhluk sing gak iso mati. Sombong. Bakal tak bangun nih neraka tak dadek nih suaraku bakal tak entah ilah sing wong sujud nih ngarsamu hari ini kan ngono lah ngece lah ngece jadi sahur di dunia kiamat iblis ya bakal arep bangun nih neraka mbak pengikutnya guru-guru lah